kita di channel Media Guru TV ya. Kali ini kita baru saja pulang dari Gunung Kidul dan juga refreshing tipis-tipis di Malioboro Yogyakarta. Kali ini saya kembali ditemani oleh Pak CEO ya, yang hari ini akan mengulas sedikit atau mengupas apa yang kemarin sudah kita planningkan di Gunung Kidul juga di Yogyakarta ya. Apa saja yang nanti akan bisa kita tindak lanjuti, ayo kita bahas bareng-bareng bersama beliau. Assalamualaikum Pak CEO. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kita sudah perjalanan pulang ke Surabaya. Kira-kira apa ini oleh-oleh yang bisa dibagikan untuk teman-teman semua yang selama ini setia bersama Media Guru dan Media Guru TV? Ya, ada dua yang kita rencanakan ya. Yang pertama, kemarin kita survei Jelajah Literasi Media Guru, Jelajah Literasi Desa Wisata Media Guru, dan kita menjadikan Gunung Kidul sebagai calon destinasi desa wisata yang pertama. Itu ternyata tidak salah, karena di sana punya prestasi. Kalau nggak salah kemarin apa juara satu ya? Juara satu desa bahkan, wisata. Bahkan juara dunia. Ya itu ya. Diakui dunia. Iya, diakui dunia. Hebat sekali, indah alamnya, tapi juga banyak lah yang kita lihat ke sana. Kesimpulannya sangat bagus, dan intinya nanti insya Allah kami akan mengajak para penulis Media Guru untuk datang ke sana. Jadi kita akan melihat banyak destinasi wisata, lalu kemudian kita menuliskannya menjadi inspirasi tulisan. Insya Allah nanti kita akan datang ke sana, itu yang pertama, Om. Jadi sekaligus nanti akan launching buku Media Guru. Dan karena yang datang adalah kru Majalah Literasi, ya tentu kita sekalian juga launching Majalah Literasi yang terbaru, dan juga undangan untuk belajar menjadi kontributor Majalah Literasi yang berikutnya. Itu yang pertama, Om. Oke. Wah, itu bocoran yang sedikit tapi sepertinya tumpah begitu ya, ya. Jadi teman-teman semuanya yang setia selalu di channel Media Guru, jangan lupa ya selalu mampir setiap saat di channel Media Guru, karena mulai hari kemarin ya, 2 hari lalu itu kita sudah mulai aktif setiap hari update berita-berita terbaru tentang kegiatan Media Guru di Media Guru TV channel ya. Yang kedua lebih seru. Apa ini? Wah ya, penasaran ini. Kalau tadi bocorannya sudah agak banyak, kalau yang kedua cluenya sedikit saja ya. Sedikit rahasia ya. Setiap tahun Media Guru itu mengadakan Tepo Nasional Guru Penulis. Oh ya, ya. TNGP ya, TNGP biasanya. Pada bulan November Hari Guru. Nah sayangnya pada 2 tahun terakhir ini tidak bisa kita laksanakan karena pandemi ya. Dan kalau teman-teman sudah tahu Tepo Nasional Guru Penulis itu pasti seru-seruan, ya kan? Bayangkan saja ratusan penulis bertemu, yang dibahas tentu ya berkaitan dengan bagaimana mereka menghasilkan karya dan sebagainya lah. Lihat di media tuh, lihat tayangannya di Media Guru TV sebelumnya pasti ada. Oke. Tapi yang tahun ini insya Allah lebih seru lagi. Wah. Karena kita akan membuat satu terobosan baru, di mana teman-teman yang kita undang nanti akan ada banyak penghargaan di sana. Tapi juga kita akan ajarin mereka, libatkan mereka untuk terlibat dalam gerakan literasi yang lebih besar. Bagaimana caranya? Belum bisa dibocorkan sekarang itu. Belum bisa dibocorkan. Tapi ini pasti akan seru sekali bulan November nanti ya. Masih rahasia saudara ya. Jadi Anda semuanya siapkan saja tanggal pada bulan November untuk bergabung dengan Tepo Nasional Guru Penulis 2022, sekaligus peluncuran program terbaru Media Guru Indonesia. Oke kawan ya, itu yang nantinya ada 2 hal yang penting. Yang pertama tadi tentang launching Media Guru ya, buku ya. Jadi teman-teman yang selama ini sudah menulis buku healing, apa judulnya kemarin? Refreshing untuk Healing ya. itu nanti akan di launching di mana, di Gunung Kidul. Insya Allah pasti meriah banget ya, meriah sekali, karena beberapa tokoh dan pejabat pasti akan hadir. Insya Allah ya. Insya Allah. Kemarin juga ketua desa wisata se-Gunung Kidul ya, yang membawai 38 desa wisata yang ada di sana dengan berbagai destinasinya. Insya Allah juga akan bergabung dan nanti akan melibatkan tim Media Guru juga. Nah, untuk teman-teman yang ikut, yang sudah terpercaya dan bisa menulis, itu nanti kemungkinan juga bisa ada kesempatan ya, karena mereka akan membukukan setiap desa itu keunggulan wisata masing-masing ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti ya setidaknya adalah salah satu yang terpilih untuk bisa menjadi penulis dari 38 desa itu. Nanti akan dibukukan dan insya Allah juga itu akan menjadi catatan prestasi dari kita di Media Guru juga, teman-teman semua yang selama ini mengikuti Media Guru ya. Baik teman-teman, sekian dulu ya sedikit kabar yang tentunya sangat menggembirakan. Dan kita akan OTW terus ini sampai Surabaya. Ini kita masih di jalan tol. Sehat selalu untuk semuanya, mudah-mudahan sukses terus. Dan jangan lupa subscribe Media Guru TV. Juga selalu sharing link kami untuk teman-teman yang lain, supaya Media Guru TV juga terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di belakang gitu ya, ada penampakan. Ini yang di depan ada Mas Yasin yang menjadi navigator, sementara di samping